kita masukin di videonya, gue mau kasih tahu ke kalian kalau ada tempat top up yang legal, aman, dan terpercaya. Namanya Sunsky Gaming Shop. Kalian bisa langsung cek aja websitenya di sunskygamingshop.com atau di Instagramnya di @sunskygamingshop. Kalian bisa langsung hubungin adminnya di nomor WA-nya, nih gue kasih. Atau kalian bisa lihat juga di deskripsi. Di Sunsky Gaming Shop, kalian bisa top up game Wild Trip ataupun game mobile yang lain. Jadi buruan deh, top up di Sunsky Gaming Shop buat beli skin, wall pass, dan item-item yang lain yang ada di Wild Trip. Tunggu apa lagi? Langsung top up di Sunsky Gaming Shop. Oke lah guys, balik lagi sama gue Alexandrom. Di video kali ini kita bakal nge-review skin Supreme Cell Z. Cok, keren banget anjir. Apaan ini larinya di tangannya, cok? Gila ada tangan-tangannya gitu ya larinya ya. Kita recall dulu, recall. Seperti biasa. Set. Oke, keluarin kayak surat gulungan gitu. Anjay, keren. Gila bisa kayak gitu ya recall ya. Kayak ada aura-aura merah-merah hitamnya gitu, coy. Anjay, ngeri, cok. Oke, di sini kita bakal ngelawan Qatar ya, guys ya. Baiklah, kita akan mencoba melawan Qatar. Tidak takut kita ya, guys ya. Katarnya malah yang takutnya. Apa sih bang? Paming lah bang. Oke. Kita udah dapetin ininya apa namanya elektro. Coba gue di sini pakai elektro ya. Kita pasang ward dulu. Weh, gue lupa nge-review cok. Ngehit ya. Anjing ngehit ya. Anjing pak ada aura-aura gitu ya. Aduh gak mati dia nge-flash. Hampir lu mati ya. Sabar lu. Gua ada skill 2 lu mati anjing. Oke. Bar kita ambil darah dulu. Dia balik gak? Oh dia gak balik. Oke sabar. Agak nge-lag dikit. Tapi it's okay. Oke gak jadi balik dia. Dia takut gua komboin. Aduh balik dia cok. Tidak berhasil pulang dia guys. Oke kita clear aja deh. Oke, kita butuh balik juga nih masalahnya. Katanya udah punya item. Oke sabar. Oke atasnya first blood. Mantap. Tetap lu ya. Sakit gak lu? Ini kita skill 1 kita lihat dulu ya. Kita review. Skill 1. Ngehitnya kayak gitu ya guys. Udah mantep sih skill satunya. Boom, merah-merah item suriken gitu ya. Ngeri juga skill 2-nya. Ayo lo. Gak bisa pulang lagi lo. Gua udah punya ulti lo. Dia bakal pulang lagi. Anjir dia pulang lagi, cok, beneran. Buset. Udah kita pulang juga dah. Katanya dari tadi kagak pernah mau stay di lane gitu loh guys. Balik-balik mulu ya. Sekarat mulu soalnya. Oke. Skill 3-nya. Gila merah-merah gitu cok. Muter ya set. Merah-merah hitam gitu. Aura be. Kita lihat full kombonya nih. Full combo dari skin ini ya guys. Waduh atasnya ngegeng tuh. Gua lihat-lihat nih Qatarnya mau ngegeng nih guys. Kita ikutin ya. Lu mau kemana gue ikutin ya. Wah mati lu ya. Qatarnya ulti. Qatarnya ulti, kita langsung nge-flash aja ya. Apa susahnya kita udah dapat 1 kill. Oke, kita balik dulu nggak usah greedy, soalnya darah kita nggak ada. Oke, kalem. Kita balik lagi ya, tenang guys. Ya, ulti kita tadi udah full combo, mantep banget kan, guys. Woi! Ngapa Qatar dikasih kill? Astaga temen-temen gue nih kadang-kadang. Bye
have a great time. Ah, mati lu ya. Lexandrom udah pakai Z, udah pakai skin Supreme. Hati-hati sih, boy. Waduh, katanya kaya, Cok. Dapat 3 kill lah, anjir, dikasih 3 kill loh. Gimana enggak kaya, guys, ya? Ini katanya. Sakit ya damage gua. Gaya banyak, gaya. Gayain terus ya. Lexandrom udah pakai Z skin ini, jangan banyak gaya depan gua. Mati lu. Kita beli sepatu biru dulu deh, guys. Soalnya banyak CC-nya juga ya, maksudnya bahaya kita kalau misalnya sampai kena CC. Bisa mati gitu, coy. Oke, santai. Waduh. JC kena, geng. Tombok kita. Mati lagi lu, Cok. Cok. Lexandrom ini, aduh. Tunggu. Mati juga, bro. Iyalah, kali Lexandrom udah pakai skin Supreme Hell ini, macem-macem lu, ha? Gila, langsung kita slebew meninggal, guys, ya. Sabar. Ini kita nggak ngambil objektif nih, jungle. Hei, ambil objektif dong, DG ke? Atau apa kayak gitu, anjir? Kita nggak mau ngambil objektif nih, jadi nih. Udah, gue ngambil tower aja dah kalau gitu ya. Soalnya daripada kita nggak cuan sama sekali kan, guys. Oke, sabar. Mantap, kita dapat dominating. Bye, have a great time. Nah. Dia mau main loncat-loncatan sama gua, ha? Mati lo, bro. Gila kali. Legit, enak. Gila nih skin. Mantep banget, co. Skill 3 mantep, skill 2 mantep, skill 1 mantap. Mantap semua, auto jago kita. Beuh. Udah luar biasa dah ini skin dah. GG ini, guys, ya. Itu udah kill 8, coy. Gila gak sih, guys? Belum apa-apa kita udah kill 8 ini. Mati dong. Dia langsung bikin stasis, anjir. Langsung respect stasis, cok, katanya, cok. Nggak bikin item lain dia. Langsung stasis, anjir. Itu kalau dia nggak stasis, mati ya dia. Tower. Yep, nyantai kita, boy. Nggak usah terlalu gerusak-gerusuk ya. Santai ya. Santai, kalem. Terbalik dulu. Ngapain nih orang? Ngapain itu gue, nah? Mau nantangin gua, petantang-petanteng depan kayak gitu, eh? Jesse bikin hull, guys. Jadi kita tinggalin aja, biarin tower-nya buat dia, ya. Gila, gue ini petantang-petenteng depan gua, guys. Gua delete, ya. Jangan macem-macem lu. Gila gak sih, guys? Z udah pakai skin ini, ya. Ultimate-nya juga udah keren banget. Skill-skillnya keren. Ngehitnya keren. Keren semua. Aduh.
Gimana nggak jadi jago kalau kayak gini ceritanya? Lo AFK? Apakah udah bacot-bacotan? Wah, anjir, udah legendary ya gue ya. Udah mengeri ini, cok. Gila. Semua kill punya gue. Gak ada asis-asisan, gak ada ya. Kill, semua kill punya gue. Let's go. Oke, sabar guys. Ini kita bakalan delete lagi nih Qatar ya. Qatarnya sampai bete guys. Padahal Qatarnya udah dapet 3 kill ya di awal ya. Tapi nggak jadi apa-apa dia bro, 3 kill di awal ya. Bisa apa dia? Oke, santai. Bye, have a great time. Beuh, full kombonya, dug-dug-dug-dug-dug gak sih guys? Ultinya juga keren banget ya, ada si apa lambang kayak bahasa Jepang gitu kayak guys ya. Apa mana guys? Itu bikin jadi makin keren gitu loh efeknya. Jadi makin ngeri gitu, cok. Iya enggak sih, guys? Iya, jadi makin ngeri gitu ya. Kita beli Black Cleaver dulu. Katarnya udah nggak main tuh, gue lihat-lihat sama temen gue aja tuh udah nggak ngelawan dia. Di awal dapat 3 kill, tapi sekarang udah nggak ngapa-ngapain deh guys. Udah nggak bisa apa-apa ya Qatar ya. Tershoot down sama Z kita ya. Ada orang. Tuh. Oh, bukan tulisan Jepang guys, kayak ya kayak mark gitulah. Tapi keren banget merah gitu ya warnanya. Bang, respect lah bang. Gila, langsung menyerah, cok. Buset, menyerah, cok. Terlalu ngeri gak sih guys Z kita guys? Wah, gila. Gimana guys menurut kalian guys tentang skin Z Supreme Cell kali ini? Dan semoga aja kalian bisa nikmatin videonya. Karena gue sendiri jujur agak gak fokus untuk nge-reviewnya, karena gue kayak terlalu terpesona gitu guys sama efek-efeknya, sama bentuknya, sama pokoknya segala hal tentang si skin Supreme ini gitu. Keren banget, cok. Gue sampai bingung gitu mau nge-reviewnya apa yang mau di-review gitu. Udah keren semua, cok, gitu loh. Jadi menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar ya pendapat kalian tentang skin ini. Walaupun skin ini terbilang mahal ya, 3.900 wild core untuk dapetin satu skinnya doang. Jadi ini tuh skin rarity legend, cuma 3 kali atau 4 kali lipat dari legend biasa gitu. Jadi tetap beda guys, ini skin eksklusif ya. Oke, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like, share-nya, subscribe-nya guys. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya juga. Sampai ketemu di video selanjutnya dari gue, Alexandro. Bye-bye.